Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahi alim azim. Terima kasih Ustaz Jaafar selaku pengacara majlis kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Ustaz Badri Shah bin Alauddin, penceramah jemputan kita pada malam ini. Selamat datang Datuk. Bahagia Datuk Haji Muhammad Zaidi Muhammad Said, penyelaras majlis tindakan, pengusi majlis tindakan persekutuan peringkat Parlimen Pematang Pau, barisan jawatan kuasa, tadiah tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita juga bersama-sama dengan yang bahagia Datuk Ustaz Badri Bisyah, yang lama kita tunggu daripada awal tahun dulu tuan-tuan. Kita cuba dapatkan Datuk ni, tapi alhamdulillah bila MC beritahu dia dapat tarikh hari ini, kita terus ambil dan terima dengan kehadiran Datuk ni. Jadi sebelum saya perkenalkan secara ringkas Datuk, saya bagi pantun dulu ke Datuk, pantun joget Pahang. Dari Penang, dari Pahang ke Penang sampai petang, singgah sebentar makan nasi kandar. Kami ucapkan selamat datang, apa yang kurang harap bersabar. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Badri Shah ni lahir di Kampung Berkat Maran, Pahang. Sekarang ni bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Surau Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, berkelulusan Master Falsafah Tamadun Islam daripada Universiti Malaysia Terengganu, juga ijazah Tafsir Al-Quran daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Dan tuan-tuan, saya ingat saya tak perlu perkenalkan panjang, hari-hari kita tengok Datuk kita di TV, program-program di TV, di radio dan majalah, tulisan-tulisan beliau dalam buku, majalah dan sebagainya. Memang terkenal, semua sedia maklum. Itu sebenarnya ramai yang datang malam ni. Mungkin ini kali pertama kehadiran Datuk Badri Shah ni di masjid kita. Jadi bagi pihak seluruh jawatan suara karya, penduduk sekitar Pematang Pau ni, saya ucap terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir ke majlis, ke masjid kami. Tuan-tuan, kita teruskan soalan saya yang pertama kepada Datuk. Sebenarnya kebetulan pula kita berada dalam suasana masjid-masjid sekarang mengadakan ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Itu peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mungkin di luar kemampuan pemikiran manusia. Peristiwa Isra', perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bila Nabi balik cerita ke kaum Quraisy macam-macam. Macam-macam berita ni mendapat persepsi macam-macam di kalangan kaum Quraisy. Jadi sebagai permulaan kita mengambil sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kita nak mulakan program kita pada malam ini. Saya minta Datuk Badri Shah dapat memberi huraian sikit berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatika wasaghal lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام اما بعد. Terima kasih yang bahagia Cikgu Muhammad Hassan bin Muhammad selaku moderator pada forum malam ini. Yang saya hormati yang bahagia Datuk Muhammad Zaidi bin Muhammad Said, Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Parlimen Pematang Pau, para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baru, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet, memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf agak lewat tiba seperti yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi dan Lembaga Datuk Muhammad Zaidi sebentar tadi. Kesesakan lalu lintas saya kira bukan sekadar di Pulau Pinang, bahkan seluruh dunia kesesakan lalu lintas ini berlaku, khususnya pada hari Jumaat, di mana-mana saja seluruh dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Malam ini dalam program yang dibawakan oleh pihak SKMM, SKMM atau MCMC, kita bicarakan tentang berita palsu. Saya suka dengan cetusan yang diutarakan oleh Cikgu Muhammad Hassan, iaitu kaitan berita palsu ini dengan persoalan Isra' wal Mi'raj, yang mana kita tahu Isra' Mi'raj juga merupakan salah satu berita yang dibawakan oleh baginda Nabi kepada orang-orang di Mekah ketika itu, yang mana berita itu ditolak oleh sebahagian besar masyarakat ketika itu. Banyak hadis-hadisnya. Sebagai contoh, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalika, fartadda an-nasu faman kana amanu bihi wa saddaquhu." Bahasa Aisyah agak tak selesa kita menyebutnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah diisrakan menuju Masjid Al-Aqsa lalu kembali ke kota Mekah, pada pagi-paginya baginda menceritakan kisah itu kepada orang ramai. Kata Aisyah, fartad dan nasun, maka murtadlah ramai orang ketika itu. Bahasanya agak direct, disebut murtad. Kita mungkin tak guna murtad, kita guna para sahabat ramai yang masuk air lah. Kita kata itu masuk air, pecah perahu, keluar parti lah istilah orang sekarang, masuk NGO lah, istilah kita gitu, masuk NGO ketika itu ramai betul. Dan kalau hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengakui, "Lamma kazzabatni Quraisyun kumtum fil hijr," ketika aku dituduh bohong oleh orang Quraisy, iaitu termasuk orang Islam sendiri, maka ketika itu aku sedang berdiri di atas Hijr Ismail, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebab itu, untuk kita nak mengaitkan Isra' wal Mi'raj dengan cerita tentang bagaimana kesahihan berita itu memang panjang betul. Ada satu kitab namanya kitab Al-Isra' wal Mi'raj. Kalau tuan-tuan dapat kitab ini, pada muka surat 82 ada dicatatkan satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, yang mana kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is, dia menyatakan riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam An-Nasa'i dan ramai lagi, yang mana sanadnya itu adalah cerita yang berdasarkan sanad yang sahih. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar juga menghasankan hadis ini dalam kitab Fathul Bari-nya. Dicatatkan satu hadis yang mula-mula over untuk bercerita tentang Isra' wal Mi'raj, siapa? "Lamma afalamma asbaha ghada ila nada Quraishun faja' ilai Abu Jahal bin Hisham." Orang yang mula-mula organize ceramah Isra' wal Mi'raj adalah Abu Jahal. Orang yang mula-mula organize. Jadi masjid mana-mana menganjurkan Isra' Mi'raj, itu penganjur yang kedah berbilion-bilion-bilion tu. Yang first pioneer menganjurkan ceramah Isra' Mi'raj, Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal pula penganjurnya? Ini cerita menarik. Dalam kitab itu dicatatkan, pagi-pagi lagi Nabi, dia pun bertemu, orang pertama ketuk pintu rumahnya, Abu Jahal. Duk-duk-duk ketuk pintu. "Muhammad, Muhammad." Rupanya Abu Jahal, tiap-tiap pagi dia pergi jumpa Nabi. Tiap-tiap pagi. Apa sebab? Abu Jahal ni dia ada perangai kita. Ataupun terbaliknya, kita ni ada perangai Abu Jahal. Iaitu tiap-tiap pagi nak tahu berita terkini. Zaman sekarang kan, orang Malaysia bangun pagi, mula yang dia capai, telefon lah saya ingat. Sebelum berus gigi ke apa ke, telefon dulu. Cabut wayar, cek mesej berapa banyak. Kita nak tahu apa berita terbaru. Kalau orang tua-tua dulu, saya ingat berita ni sumbernya hanyalah daripada berita pukul 8 misalnya. Dia nak tahu berita. Sifat nak tahu berita, rupa daripada zaman dulu lagi ada. Namun zaman jahiliah, zaman Abu Jahal, zaman Abu Lahab, zaman itu tidak ada media sosial, internet, suak khabar. Yang ada Nabi kita. Nabi ketika itu menjadi sumber berita. Sebab itu orang nak dapatkan berita akan cari Nabi. Sebab itu dalam bahasa Arab, Nabi dari perkataan Naba'a, jamaknya Al-Anba'. Apa erti Naba'? Berita. Nabi pembawa berita. Maka tiap-tiap hari Abu Jahal akan ketuk rumah Nabi,
minta berita. Abu Jahal pun tanya, "Eh Muhammad, apa berita terkini?" Nabi dengan lurusnya berceritalah, "Malam tadi saya pergi Masjidil Aqsa Baitul Maqdis." Abu Jahal kata, "Malam tadi? Haah. Abi ni kau ada sini? Saya pergi semalam, balik semalam." "Mana kau cakap?" "Baitul Maqdis." "Pergi semalam?" "Haah. Ni dah di sini." "Haah. Lagi." Dia tanya lagi. Nabi luar cerita, "Saya datang, Jibril buka atap rumah saya, belah dada, gebung rumah, naik borok, nenek. Abu Jahal ketika itu dah berguling atas pasir ketawa. Kah Muhammad, aku selama ni main-main je sebut, ha ni gila apa, cuma macam-macam. Aku tak sangka, ha ni gila betul." Dia bantai Nabi depan-depan tu. Dia kata, "Mama, aku buat fitnah je, kau ni tak betul. Rupanya tak betul sungguh." Eh Muhammad, macam ni lah. Abu Jahal dia tak boleh percaya sebab jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, modern day punya travel pun mustahil. Sebab daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 2066 km. Kalau kita driving sekalipun 35 jam driving plus naik ferry. Sebab dia ada sama ada tasik ataupun Lok Merah, saya tak sure. Tapi mesti naik ferry baru boleh sampai direct Masjidil Aqsa. 2066 km. Kalau kita duduk di Semenanjung Malaysia ni pun 2600 km ni bukan dekat. Kita travel daripada Singapura, ambillah pada Tampines, cross PIE, Pan Island Expressway, masuk Johor, masuk Melaka, masuk Negeri Sembilan, sentuh Selangor sikit, cross NKBE, masuk Plus Highway, masuk Perak Utara, sampai Yangon di Burma baru 2500 km. Boleh ke kita travel daripada Singapura sampai Burma satu malam? Mustahil. Dan zaman itu kalau orang pergi ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis atau ke Palestin, biasanya naik unta. Normally unta 40 hari. Sebab berdasarkan kudrat unta, unta satu jam dia boleh jalan 5 km. Dan dalam satu hari, tiap hari unta berjalan 10 jam. Maknanya 50 km. Jadi gerbung-gerbang 40 hari baru sampai. Maka berdasarkan logik akal, Muhammad ini mustahil pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam. Maka Abu Jahal ketawa je. Abu Jahal kata, "Eh Muhammad, macam ni lah. Apa kata kalau aku bagi kau tauliah mengajar?" Nabi punya tauliah kena tarik. Dulu dia ada tauliah mengajar, tapi sebab dia tak sealiran, dia kena cabut dia punya tauliah. Dia boleh mengajar di premis persendirian saja. Jadi kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, "Aku ni ahli majlis Majlis Bandaraya Mekah. Aku boleh kasih kau special permit ceramah tempat paling strategik sekali dalam kota Mekah, dekat Kaabah, atas Hijr Ismail. Mau tak mau?" Oh, Nabi kata, "Okey lah, lama tak ceramah publik ni. Okey, aku kasih special permit. Satu syarat, kau jangan cerita benda lain. Kau jangan buat tajuk pelik-pelik. Aku nak kau buat tajuk yang kau cerita tadi. Boleh tak?" "Apa tu? No problem. Boleh percaya, tak ada masalah. Saya boleh cerita." Dia penganjur pertama, dia pun heret Nabi. Cerita Nabi nak menyampaikan ceramah tu tersebar. Viral lah ketika itu. Sahabat pun berbunga hati, "Alhamdulillah. Akhirnya Nabi berjaya dapat public speaking." Umpama setengah orang lah, "Alhamdulillah ustaz kita dapat masuk TV." Ada orang berdoa ustaz dia masuk TV. Ada. Dia kata, "Aku boring tu lah tengok muka yang sama dalam TV. Bila lah ustaz kita nak masuk TV?" Ada orang doa gitu. "Alhamdulillah ustaz kita masuk TV." Jadi Nabi dapat public speaking, sahabat gembira. Nabi naik atas drama. Dia yang dah terlampau excited sampai agaknya lah, dah buka booth. Cepat-cepat nanti ramai masuk Islam. Nabi kalau bercakap orang tersihir. Nanti ramai masuk Islam, kita kena cepat ni, counter-counter borang-borang masuk Islam, kena siap ni, sagu hati nak berkhatan, macam-macam prepare lah, street dakwah macam orang sekarang, semangat. Jadi Nabi pun naik atas Hijr Ismail, dia pun ceritalah tentang malam tadi Jibril datang buka atap rumah saya, belah dada saya gini-gini. Muka orang ramai dah mula berkerut masing-masing. Alamak, apa hal dia cerita benda pelik-pelik pula ni? Ha, ramai yang masuk tu dah masuk air kecewa. Aduh, kacau betul. Awak Nabi cerita pelik-pelik ni, cerita api naik langit apa? Ceritalah pasal menghormati ibu bapa ke, keindahan Islam ke, cerita
menghormati jiran tetangga ke, hati-hati di jalan raya ke, syukur nikmat ke. And dia bantai cerita pula, dia kata naik buruk bagai-bagai apa cerita dari semua macam. Kecewa lah, kecewa. Maka ketika itu ramailah yang masuk air. Itu bahagian ketua ucawangan. Semua pecah perawak, semua jam, oh jam. Tapi diorang pergi cari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tak terlibat dalam majlis itu. Abu Bakar ada di rumah. Berlari 2-3 orang berjumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ni masalah dah kita ni. Nabi ni dah cerita pelik-pelik ni. Kami dah tak boleh pertahankan lagi anak buah semua masuk air ni. Nak pertahan macam mana lagi? Masuk air dah ni. Undi tak percaya. Undi tak percaya ni. Buat perangai dah macam mana nak depend. Abu Bakar punya rumah di mana sekarang? Dikatakan rumah Sayyidina Abu Bakar adalah tapak Hotel Hilton sekarang. Hilton di Mekah yang ada KFC, Ben Daud apa semua. Itulah tapak rumah Abu Bakar. Jadi tidak jauh daripada Kaabah. Berlari 2-3 orang pergi minta dengan Abu Bakar pandangan. Wahai Abu Bakar, macam mana ini? Maka adakah kau percaya Nabi itu boleh naik pergi ke langit satu malam? Ya Abu Bakar, autusaddiquhu annahu zahaba laylata ila baitil maqdisi wa ja'a qabla an yusbiha. Adakah tuan boleh percaya Muhammad naik ke langit balik semula sebelum pagi? Macam mana kita nak maklumkan kepada akar rumbi semua dah masuk air sekarang wahai Abu Bakar? Maka apa jawapan Abu Bakar? Naam, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Usaddiquhu bi khabari samai fi ghadwatin aw rawhatin. Ya, kata Abu Bakar, kalau selama ini aku tahu dia terima berita daripada langit, sekarang kalau dia pula naik ke langit, maka aku tidak ada salah untuk menerima cerita tersebut. Maka sejak daripada itu Abu Bakar diberikan satu gelaran sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan cerita Nabi. Sebab itu cerita atau khabar sangat berkait rapat dengan Isra' wal Mi'raj. Tadi saya sebut Abu Jahal. Ini sekadar maklumat tambahan lah. Apa beza antara Abu Jahal dengan Abu Lahab? Apa bezanya? Abu Lahab itu bapa saudara Nabi. Nama kad pengenalannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Gelaran itu diberikan oleh bapaknya Abdul Muttalib. Sebab masa kecil Lahab ini ertinya menyala-nyala. Sebab muka Abu Lahab ini masa kecil dia putih menyala-nyala. Orang bahasa sekarang panggil flawless, flawless. Kan ambil selfie pakai handphone Huawei, terus muka macam kunyit, cantik menyala-nyala muka. Padahal berlepas main futsal berkilat-kilat, ambil jadi cantik muka, flawless. Itu Lahab tu nama itu. Mana tuan-tuan yang kuatnya edit gambar sampai menyala-nyala? Abu Lahab nama itu, menyala-nyala muka, flawless muka itu. Jadi Abu Lahab ni cantik orangnya. Tapi yalah, dia tak suka pada Nabi kita. Sampai turun ayat Quran, hantam dia balik. Tabat yada Abi Lahab bin Watab. Itu pak saudara betul. Tetapi Abu Jahal tidak. Abu Jahal bukan pak saudara. Abu Jahal ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia suku Makhzum, orang asal Mekah, bumi putera Mekah. Dia umur hampir-hampir sama macam umur Nabi kita dikatakan. Dan dia ni digelarkan Abu Jahal oleh Nabi sendiri. Orang kampung dulu panggil dia Abu Hakam, bapa segala kecerdikan. Tapi disebab dia ni bongok sangat, Nabi panggil dia Abu Jahal. Kenapa berubah? Dulu dia dipanggil bapa kecerdikan sebab masa dia muda, dia diizinkan untuk join satu kelab elit di Mekah ketika itu. Dia panggil Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dia lebih kurang macam high IQ society, grup elit orang cerdik-cerdik, think tank. Dia duduk kumpulan tu kerjanya buat analisis je. Orang muda-muda, ha, macam kita musim-musim raya ni ramai lah think tank yang buat analisis. Orang ni buat finding dia. Dia ada kumpulan cerdik pandai. Arab pun ada think tank itu. Macam tuan-tuan pun kalau nak join kelab-kelab IQ cerdik ni, boleh join, tak ada masalah. Boleh. Dia macam kita di Malaysia, kita ada Mensa International. Tuan-tuan boleh join. Kalau nak tahu otak kita ni cerdik atau tidak, join lah Mensa International. Syarat dia IQ 148, 148. Siapa bawah pada 148 tak dapat join. Dia orang cerdik, eh, join.
Bodoh tak boleh. Sebab bodoh tak ada ubat. Orang bodoh tak ada ubat. Dia kena mengaji baru jadi cerdik. Makanlah ubat apa takkan jadi cerdik. Kena pergi belajar baru cerdik. Bodoh tak ada ubat. 148 IQ. Kalau Albert Einstein, IQ dia 160. Baru layak masuk. Abu Jahal ni dulu, Abu Hakam, memang cerdik betul. Dia boleh join grup ni, bagi idea macam mana nak buat, apa nak lawan itu lawan, dia pandai. Tapi satu hari dia bunuh satu orang perempuan nama Sumayyah binti Khayyat, dan dia bunuh masa itu dengan cara yang sangat zalim. Dia pakai tombak, dia tusuk dari kemaluan sampai ke atas. Jadi orang Arab semua marah pada dia. Sampai Nabi kata dia ni memang bodoh betul, Abu Jahal. Lekat pula nama ni. Dan dia pun okey. Orang panggil dia bodoh, dia okey. IQ dia tinggi. Saya ingat 160 lebih kuat. Dia IQ paling tinggi. Kalau 180, 200 tu highest genius. Tapi dia ada IQ yang 200 ke atas, dia panggil unmeasurable genius. Dalam kurungan gila. Tuan-tuan jangan main-main. Kalau terlampau cerdik, gila. Sebab itu orang bodoh jarang jadi gila. Yang jadi gila ni semua orang cerdik. Dan orang yang buat kerja gila pun semua orang cerdik. Iya. Kan kalau cerita jadi mengumpat pula ya. Kebanyakan orang yang buat kerja gila semua orang cerdik. PhD candidate, ramai SPM power. Jadi biarlah kita jadi bodoh tapi janganlah gila. Ke biarlah jadi cerdik tapi tidak gila. Itu yang terbaik ya. Sebab itu soal pengkhabaran dalam agama sangat mustahil. Saya sebutkan dalam di awal tadi, Nabi itu pembawa berita. Maka orang yang nak bawa berita, sikit sebanyak dia kena ada perangai Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siapa yang tidak ada perangai ini, otomatik beritanya kita tak boleh terima. Otomatik. Kalau orang tu kita kenal bukan orang yang sitik, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang patonah, maka percakapannya apa Tuhan mengajar pada kita. Kalau orang yang tidak ada empat sifat ni, apa juga kita yang dia bawa, fatabayyanu, kau kena cek dulu. Dalam erti kata, orang yang tidak ada sitik, amanah, tabligh, patonah, otomatik dia jadi orang fasik. Siapakah orang fasik? Al-khuruj anil haqq. Orang yang nak keluar daripada kebenaran. Hari ini orang fasik berlambak-lambak. Apa tanda burung perepat, bulu bergidik di patu angsa. Apa tanda kiamat dekat. Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu dia pun cerdik. Membohong orang dia pun asyik. Lidah bercabang, hatinya bercopang. Mulutnya manis tapi hati menengkis. Lidahnya lunak tapi hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis tapi hati bak iblis. Mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah. Mulutnya memuji tapi hatinya mencaci. Mulutnya bermanis-manis tapi hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menghambat. Orang fasik paling bahaya sekali. Sebab depan kita mengaku kawan, belakang kita dia melawan. Itu masalahnya. Itulah orang Islam ya. Nek moyang kita ajak jangan jadi penakut. Orang ajak tumbuk pergi ya. Dia pasang kuda-kuda, kita pasang kuda-kuda. Dia ulur langkah, kita ulur langkah. Jangan takut. Kita ketunan lawan Portugis, Belanda pun masalahnya. Lawan je depan-depan. Oh takut ustaz, dia ada silat mandi minyak. Jangan takut. Dia ada silat, kau ada saka. Saka lawan je. Saka lawan biasa menang ya. Dia tumbuk kau nanti nenek datang. Rimau putih, rimau hijau semua tu pun lah. Lawan je, apa takut? Tapi kata orang tua-tua, kalau musuh yang datang tu musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, api di dalam sekam, telunjuk lurus kelingking berkait, mata bertentangan hati kedapatan, nak lawan macam mana? Musuh tak tampak depan kita. Allah manisnya mulut. Apa khabar, sihat, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Mulut dia punya manis sampai hurung dia semut, penuh semut ni. Depan kita pijak semut tak mati, belakang kita semut gajah mati dipijak. Kan ramai watak begitu sekeliling kita. Orang macam ni yang buat berita tak senonoh ni, habis macam mana nak diterima? Tak boleh. Sebab itu dalam Quran,
Allah Ta'ala ulang perkataan fiskun sebanyak 3 kali. Al-Ma'idah, Al-An'am, 2 ayat 121, 145. Perkataan fusukun, Allah ulang sebanyak 4 kali. Perkataan fasikun, Tuhan ulang sebanyak 2 kali. Perkataan fasikin, Tuhan ulang 34 kali. Tuhan nak mengajar pada kita, orang fasik ini ramai. Ramai. Kalau dia bawa berita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau dia orang datang bawa berita, semaklah dulu, kata Allah. Tapi kalau yang datang bawa berita ada sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, tak ada masalah, boleh terima. Sebab itu, Tuan Muzi, hari ini masalah kita berita ni, kita dapat sumber pada mana? Ada satu kajian pernah dibuat. Orang kita sekarang ni 86% mendapatkan berita daripada media sosial. 86%. Dan out of 86%, 77% guna WhatsApp. Kalau berita pakai WhatsApp, apa pertanggungjawabannya? Dulu berita ni, orang tua-tua tengok berita pukul 8 ni. Dulu. Kalau zaman kita budak-budak, ayah menengok berita, rumah semua gencatan senjata. Diam tak boleh bising. Asal bising, kena baling dengan songkok macam-macam. Dia khusyuk tu tengok berita. Daripada pukul 8, dulu berita setengah jam lah, lepas setengah. Sekarang dah sejam lah. Dulu setengah jam. Dia berita pukul 8, dengan berita pukul 10. Dunia jam 10. Tu je lah dua berita yang ada pun. Dua berita. Maksudnya TV3 pun tak ada, swasta pun tak ada. Baca berita pun Salah Siah Zakaria, Haji Sing Ulun zaman tu lah. Apa Hashim Mbi tu yang baca-baca berita zaman itu. Tapi lama kelamaan berita ni makin banyak dan tak boleh nak dipertanggungjawabkan lagi. Yang bawa berita kadang-kadang orang-orang yang tak ada latihan pun sebagai wartawan. Tidak dididik pun menjadi orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apabila berita itu dapat daripada media sosial, kita tak kata media sosial semua tak betul. Tidak. Tapi tak semua orang yang membawa berita dalam media sosial itu adalah orang dilatih untuk menceritakan berita. Tak dilatih. Apabila orang itu tak dilatih, kita jadi letih. Maka segala yang bukan bernilai berita pun akan jadi berita. Benda yang tak jadi, tak ada nilai berita pun jadi berita. Hari ini makan nasi telur mata dengan kicap. Ada pula orang melayan terbaik. Oh sedapnya. Oh seluruh ada juga. Wow nyam nyam nyam. Ramai pula suka. Benda bukan berita tapi jadi berita. Benda yang berita diberita-beritakan. Jadi susah. Sebab masalah orang kita, dia tidak boleh berenggang dengan telefon. Ada satu kajian pernah dibuat. Ini semua kajian yang dibuat oleh firma-firma kaji selidik. TNS, Global, VSurf. Dia buat kajian. Dia punya finding, rakyat Malaysia purata habiskan 3 jam untuk telefon pintar tiap hari. 3 jam tu maknanya tak berhenti. Kalau kumpul-kumpul-kumpul, 3 jam. Yang kita usik sikit-sikit ni, kumpul-kumpul-kumpul 3 jam non-stop. 4.1% pengguna di Malaysia habiskan lebih daripada 12 jam satu hari di media sosial saja, sama ada WhatsApp, Facebook Messenger dan seumpamanya. Dan pengguna di Malaysia, dia semak ataupun periksa telefon pintar dia 40 kali satu hari. 40 kali. Saya ingat daripada start forum sampai sekarang lebih 10 kali dah tuan-tuan puan-puan menyeling ke telefon masing-masing. Mesti periksa. Nak telefon vibrate. Bzzz. Check. Dengar ceramah. Bzzz. Tengok lagi. Kira-kira daripada pagi sampai 40. Average lah. Dan orang Malaysia, jarak purata orang Malaysia dengan telefon paling jauh 1 meter. Lebih daripada tu dia menggelitik. Telefon dia jauh. Dia menggelitik. Sebab itu musuh kalau nak serang Malaysia ni tak payah serang pakai senjata lah. Saya ingat dia offkan wifi terus mati orang Malaysia begini lah. Potong wifi begini lah, menggelitik mati. Mati kita kalau tak ada wifi. Sebab itu Allah Ta'ala dia ajar kita. Kalau dapat satu berita, apa kau kena buat? Pertama sekali Tuhan ajar,
agama kita ajar. Katalah tuan-tuan dapat satu berita, Ustaz Fulan bin Fulan telah berpulang ke rahmatullah, Al-Fatihah. Apa reaksi kita? Orang Malaysia ni tak tahulah terlampau warak sangat ke apa ke. Dapat berita meninggal, tak ada nak tanya. Kau dapat mana cerita? Mana berita kau dapat? Apa, sahih ke tidak? Dah, dia terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masyaallah, alhamdulillah, Al-Fatihah. Bawah pun sambung Al-Fatihah, 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 debung. Lalah bingung, telefon kita terlampau banyak Al-Fatihah hantar di orang. Hantar yang khat tu ya. Debung. 10 orang tak ada yang tanya, mana yang dia dapat berita? Tak ada mau tanya. Itu nombor 1 tuan ajar, dapat pertama berita, tenang dulu. At-ta'anni minallah wal 'ajlatu minasyaitan. Tenang itu daripada Tuhan, tergesa-gesa itu perangai syaitan. Nabi sebut. Mana kalau dapat, jangan terus forward. Tenang dulu. Tenang. Jangan bertendang. Tenang. Tenang saja. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Tenang dulu. Tenang. Contoh orang tahu berita, malam ni minyak naik. Tenang dulu. Tanya, minyak apa? Minyak lintah, minyak masak, minyak urut, minyak apiat, minyak gamat, minyak petrol. Tanya dulu, jangan wah, kelang kabut, beratur, sok, kau main panjang isi minyak. Rupa minyak masak air naik, okay, minyak petrol. Tenang dulu. Ini agama punya aja. Yang kedua, Tuhan ajar kita, sangka baik. Dalam Quran surah An-Nur ayat 12, laula iz sami'tum dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Mengapakah Allah tanya? Masa Tuhan tanya kepada orang Madinah ketika tersebar berita bohong mengatakan Aisyah radhiyallahu anha ada skandal dengan seorang sahabat. Jadi bila berita itu tersebar, ada orang percaya, ada yang tak percaya. Yang percaya pun ramai. Jadi Tuhan macam sindirlah. Kenapalah kau orang ni semua masa mendengar berita bohong itu, cubalah engkau ni sangka baik dulu pada diri engkau ni. Sangka baik dulu. Bukankah berita tu memburukkan saudara engkau, sesama Islam? Kita sama Islam ni kan Nabi Tuhan dah sebut kau tu bersaudara. Jadi kalau orang menceritakan buruk saudara engkau, mula-mula sangka baik dulu. Ini Tuhan punya didikan. Contoh dapat berita orang ni buat jahat sekian-sekian, Sangka baik dulu. Bang kali tersalah ramak ni. Macam tadi Datuk Zaidi cerita, keluar berita dia nak mengedarkan, boleh sebut baju dalam pun masalah kan? Sebut je lah baju dalam, bukan sebut benda tak elok. Dia nak mengedarkan baju dalam. Kita yang kenal beliau sangka baik, salah kau iklan ni, agaknya ni nak mengedarkan baju t-shirt agak tertaip dalam. Contoh sangka baik. Macam juga pusat zakat, pernah berlaku, saya tak sebut negeri mana, dia hantar pergi kedai Cina buat banner banting. Lepas itu saya selalu beritahu, banner zakat jangan tulis Rumi, tulis Jawi. Zat, Zai, Kap, Alif, Te, Merbutah. Jelas ejaannya. Kalau reja Rumi, merbahaya. Z-A-K-A-T. Sebab huruf T dengan R sebelah menyebelah. Berjiran. Buka telefon, tengok QWERTY punya keyboard. Keyboard pada telefon tuan-tuan, T dengan R sebelah saja. Kalau Cina tu menaip tak menengok, nak print pula cepat, orang telefon, elok tak kaya, aku kasi cepat, ini mau naik, YB mau sampai tau. Okey, kita pergi ke mana. Puk, T dengan R. Selesaikanlah zak. Dia. Anda. Kita ni sangka baik. Salah, orang kali iklan ni tersalah. Typo, kata budak sekarang, typo. Itu ajaran agama. Tuhan mengajar. Sebab itu melibatkan saudara engkau, sangka baik dulu. Bukan kita membela dia, sangka baik dulu. Yang kedua, yang ketiga, surah An-Nur ayat 16. Tuhan ajar pada kita, jangan busybody. Kalau benda tu bukan masalah engkau, mind your own business. Tuhan sebut dalam Quran, laula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Dan mengapakah kamu tidak bercakap pada diri kamu sewaktu mendengar berita itu, sekali-kali kita tak sesuai bercakap perkara ini. Tuhan suruh cakap begitu. Mind your own business. Ini bukan masalah kau.
Bukan makna kita tak boleh campur hal orang. Betul, kadang orang Melayu ni masalah juga. Bila kita tanya kenapa awak tak tegur, kesilapan. Oh, saya tak suka jaga tepi kain orang. No, dalam Islam menjaga tepi kain orang disuruh. Yang tak boleh masuk dalam kain orang, itu tak boleh. Itu kurang ajar orang namanya. Dia ketuklah kain orang, akan nampaklah kekurangan. Orang tu dah tutup, yang kau pergi masuk buat apa? Memanglah jumpa kelemahan, kekurangan dia. Rupa itu, rupa ini, jangan masuk tepi-tepi, tak apa. Kemudian yang keempat, apa Tuhan ajar? Al-Hujurat ayat 6, siasat dulu. Ini kita dah terangkan tadi. Dan yang kelima, Tuhan mengajarkan, jangan kau sebarkan, jangan dipowet-powetkan. Innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah An-Nur ayat 19. Maka hadirin hadirat sekalian, buat permulaan pusingan pertama ini, dalam kita menghadapi apa juga berita yang kita terima, pegang satu prinsip, perlu ada kecermatan digital. Kecermatan digital kena ada konsep 3R: research, responsibility dan report. Kena ada penyelidikan, research. Kena ada pertanggungjawaban. Kita nak keluarkan satu berita, kena bertanggungjawab. Tangan yang cincang, bahu yang kena memikul. Kau berani buat statement, kau berani bertanggungjawab. Kalau tak berani, jangan keluarkan statement. Dan yang ketiga, kena lapor kalau tengok berita tu tidak betul. Ayo, kata orang tua-tua, bila manusia cermat, negara setosa, rakyat selamat. Bila kita cermat, sebarang kerja membawa hikmat. Dalam hidup bersikap cermat, bertelinga nyaring tajam melihat, dalam berkata lidah pun hemat. Wallahualam. Bila, terima kasih Ustaz. Ustaz dia pulun habis 3-4 soalan saya jawab habis. Tak ada tanya jawab dah. Kuah. Boleh habis. Sila tak minum Ustaz. Minum. Okay. Kalau tak teh lagi sedap. Okey, tuan-tuan, kita akan bagi peluang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan. Baik, tanyalah kita-kita je. Orang Google tu. Kita-kita je 12 balik kan. Okey, tuan-tuan, tadi Ustaz dah cerita tentang panduan. Panduan apabila kita menerima sesuatu berita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita nak teruskan lagi pusingan kedua ni. Sebelum tu saya teringat lah Ustaz sebut tadi tentang penggunaan media sosial ni. Ini yang menjadi masalah utama. Ustaz, dalam satu convention mahasiswa nasional, semua mahasiswa, kita buat convention tu dengan YBKJ. Okay. Kesimpulannya semua bersetuju masalah yang berlaku di negara ni ialah ni masalah binatang ni. Okay. Handphone kita ni yang dia juga boleh menjadi pemusnah kepada masa depan negara. Itu balik kepada soalan saya Ustaz. Kita nak lihat kesan kepada berita palsu ni. Kalau kita lihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar sebelum ini bagaimana negara Iraq musnah apabila dikatakan ada senjata kimia besar-besaran di sana. Amerika turun, semua turun, musnahkan Iraq. Akhirnya mereka mengakui tidak ada pun senjata kimia dan sebagainya. Kesan daripada berita yang tidak benar itu. Jadi saya percaya tadi Datuk Zaidi pun dah sebut bagaimana berita tidak benar itu menyebabkan keadaan huara sekejap di mata pau ni. Daripada cermin mata jadi kepada baju dalam tadi. Jadi dalam, kita nak balik kepada kesan ni. Jadi boleh Ustaz huraikan sikit tentang kesan daripada berita palsu ni yang boleh kita kaitkan dengan fitnah. Muslimin muslimat sekalian, pernah dulu di kota Mekah orang menyebarkan berita Dajjal muncul di Mekah. Maka orang ketika itu bersungguh-sungguh mencari Dajjal. Orang suruh duduk dalam Masjid Haram cari rahmat, mencari Dajjal. Duduk tengok mana Dajjal. Berlaku satu kes, satu orang jemaah, dia nampak jemaah sedang tawaf tu muka irah-irah Dajjal. Agak banyak dengar ceramah Ustaz Oni ke apa ke cerita pasal tanda-tanda Dajjal pun, dia pun cam, oh ni mata satu tak ada, oh jalan capit begitu, oh betul lah ni Dajjal. Dia kejar Dajjal, dia sini ligan kan, dia ligan, dia kejar ni Dajjal. Orang ni dek kerandi kejar, lari menyongsong arus, orang tawah kot ni lari, akhirnya kena tangkap dengan polis. Tuan-tuan cuba fikir, berita itu tersebar dan orang yang mendengar pula ilmu tidak ada. Mungkin ke Dajjal ada di Mekah? Mana mungkin? Kan berita sahihnya Nabi sebut Dajjal tu dua tempat dia tak ada.
Dia tak ada di Mekah, tak ada di Madinah. Tak payahlah cari di Mekah tu buat apa. Ini masalah. Ini masalah. Sama juga dapat berita palsu ataupun berita spekulasi. Dajjal telah muncul di pulau sekian-sekian. Datang geng-geng veteran komando UTK, Pascal-Pascal semua. Kata, ustaz bagi tahu exact location di mana. Kami veteran komando akan pergi bunuh Dajjal. Tak payahlah Pak Ji. Yang akan bunuh Dajjal ni Nabi Isa. Pak Cik Haji Isa. Haji Isa tak boleh bunuh Dajjal. Yang bunuh Nabi Isa. Sebab itu berita mesti diseimbangkan dengan khabar-khabar daripada hadis, Quran. Saya kira lebih selamat. Dalam konteks semasa lah ya. Kalau kita cerita impak berita palsu ni kepada tamadun. Jangankan cerita Iraq tu tadi, weapon of mass destruction yang akhirnya tak wujud pun. Jauh lebih awal daripada itu kalau kita tengok, bagi kita lah sejarah Melayu. Kenapa Hang Tuah dihukum bunuh? Apa sebab? Hang Tuah dihukum bunuh kerana berita palsu. Berita disebarkan oleh Patih Kerma Wijaya, kononnya Hang Tuah bermukah dengan dayang istana. Ini dalam versi hikayat Hang Tuah. Kalau versi hikayat Hang Tuah bersi Piramli dengan Nordin Ahmad, lain sikit. Hang Tuah itu dituduh bermukah dengan Melur. Melur ni anak kepada Adiputra, Tok Guru Silat di Gunung Ledang. Gunung Ledang. Itu Piramli punya besen. Kan yang dinyanyi lagu tu, Om Kusuma Jiwa Mari Obat. Kan saya nyanyi kan, lingkup ustaz lain. Bila mana tidak obati ya, lebih kurang gitu ya. Tapi kalau versi Hang sebenar, Patih Kema Wijaya menyebar berita Hang Tuah bermukah dengan dayang-dayang istana. Akhirnya Sultan percaya kepada pembesarnya, lalu dititahkan bunuh Hang Tuah. Tapi nasib baiklah bendahara Melaka ini, dia cerdik. Dia sembunyikan Hang Tuah di Hulu Melaka. Hulu Melaka kat mana? Oh, Hulu Melaka. Orang kalau cari Hulu Melaka, kalau kampung Hulu Melaka di Melaka, tak pernah Sabah. Itu 500 meter dari Jongke Walk. Dekat sangat. Takkanlah istana dekat dengan Pamosa sembunyi kat Jongke Walk. Dah jumpa dekat Hulu Balang. Mana kampung Hulu Melaka? Tuan-tuan kalau buka Google, type Hulu Melaka, keluar petanya dekat Langkawi. Dekat Langkawi. Pelik ya. Macam mana Hulu Melaka boleh ada dekat Langkawi? Itu sebab orang Kedah cakap, awak tu hang panjang pula cerita, hilang cerita SKMM kita ni kan. Mana Kedah dah lebih ramai hang berbanding dengan Melaka. Melaka baru ada 5, Hang Tuah, Hang Jebat. Kedah semua hang eh. Hampir mana, hang tidur, hang gila, hang tak ada akai, semua hang. Panjang cerita ni, jadi tak cerita SKMM kita malam ni kan. Siapa yang fahamkan Melaka tu besar Melaka sekarang, kena mengaji semula lah. Kesultanan Melaka ni besar. Sebab itu masjid paling tua di Singapura, Masjid Omar Kampung Melaka tahun 1820. Kalau sampai Singapura pun ada Kampung Melaka, besarlah Melaka ni, besar. Ini lain tahun lah kita cerita sejarah ya. Sejarah yang kedua, kenapa Hang Nadim dibunuh? Hang Nadim, Hang Nadim ni dibunuh kerana berita palsu. Siapa Hang Nadim? Budak cerdik, umur 7-8 tahun begitulah. Asalnya orang asli di Tanjung Pagar, Singapura. Masa tu Temasek. Mereka diserang ikan todak. Orang putih panggil swordfish. Yang mana ikan ni dia serang sebab dikatakan sumpahan daripada Tun Jana Khatib. Jana Khatib, seorang ulama. Bukan Jana Nik, itu pengacara Melodi. Jana Khatib. Tun Jana Khatib ni seorang ulama yang mati dibunuh oleh Sri Maharaja Temasek. Mungkin tuan-tuan yang terlampau moden dengar saya cerita ni kata, ah, mengarutlah ustaz ni apa cerita Tun Jana Khatib, legenda semua. Legenda tak legenda lah. Sampai sekarang dekat Sembawang Road ada Khatib Camp, Camp Askar. Di Singapura punya, nama Khatib Camp. Dan bila ikan tu menyerang, datang satu budak kecil umur 7-8 tahun, dia cadangkan kepada pembesar-pembesar Temasek, bikinkan pagar daripada batang pisang. Supaya todak tu serang kena pokok pisang. Jadi sampai sekarang tempat tu dipanggil Tanjung Pagar. Pagar tu sebab pagar di pokok pisang. Dan Tanjung Pagar memang masih wujud lagi pun. Makam Habib Noh, Sesen Ketapi Malaysia, Tanjung Pagar. Benda tu masih wujud lagi. Lepas tu dia orang panggil Sesen Tanjung Pagar. Para pembesar bila tengok budak ni umur 7-8 tahun, dalam kepala dia dah macam ada batu geliga cerdik sangat. Dia orang rasa tercabar. Budak ni baru 8 tahun dah cerdik.
Kalau 18 tahun lagi cerdik. Kalau 28 tahun janam kita kalau kita tak pandai-pandai menjaga dia ni. Jadi merasa kedudukan tergugat, buat berita palsu, jumpa dengan tuanku. Tuanku, ini budak sangat gede sangat tuanku, bahaya esok dia lawan kita. Habis macam mana nak buat? Kita bawa dia pergi main tengah laut, kita campak tengah laut no. Betul juga, kalau cerdik susah-susah esok lawan kita. Okey tuanku, jalan tetap perintah, bawa tengah laut, bawa tengah laut campak. Mungkin tuan-tuan yang mendengar mengarutlah ustaz ni, mana nanti mana cerita betulnya. Betul tak betul itu entahlah. Tapi kalau pergi ke Batam, International Airportnya nama Bandara Hang Nadim. Itu jelas sedangnya. Di Batam ada lapangan terbang, lapangan terbang Hang Nadim. Apa lagi berita palsu yang menghancurkan tamadun kita di Nusantara ini? 3 Mac 1946 berlaku satu pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur. Yang mana pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur itu menghapuskan secara total kesultanan-kesultanan Melayu. Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batubara, Panai, Bilak, Kota Pinang, Kuala Ledong, Simalungun dan kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Termasuklah yang keluarga-keluarga jenatun tak jenatun daripada sana datang ke Pulau Pinang dan sebagainya. Itu semua gara-gara revolusi sosial 3 Mac 1946. Komunis datang menghancurkan, bunuh semua raja-raja Melayu di Sumatera. Why? What is the because? The because is berita palsu. Mengatakan raja-raja ni dah macam buat kekayaan lah, rakyat jadi susah, berdebung-rebang. Ada tukang cocok, tukang macam sate lah. Cocok ada, tukang kipas ada, bakor lagi, kunyah makan, lodah buang macam-macam. Akhirnya orang bangun, bunuh semua raja-raja. Akhirnya dah tak ada raja, semua tak ada raja. Nasib baik di sini masa tu tak ada mengikut perangai tersebut. Balik lagi belakang dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri manusia paling sempurna tidak terkecuali dipitnah, tapi bukan dia, isteri dia. Daripada dulu lagi kalau kita tak boleh bantai suaminya, kita bantai isteri dia. Tu cara dulu, cara politik daripada dulu lagi. Kalau suaminya sempurna, anak-anaknya mesti ada kekurangan. Bantai anak-anak, mana yang boleh lah, mana yang boleh bantai-bantai ya. Jadi dalam konteks Nabi yang kena, Aisyah radhiyallahu anha dituduh beliau ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ceritanya panjang, saya bagi je kerja rumah. Tuan-tuan buka surah An-Nur ayat 11 dan 33, baca sendiri kenapa dia dipitnah. Dan rentetan daripada fitnah itu berjangkit kepada berlakunya peperangan yang dipanggil sebagai Perang Jamal. Apa Perang Jamal ni? Perang Jamal ni perang yang berlaku apabila para sahabat ini ataupun perang unta ini, dia ada pergeseran antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Kita budak-budak, kita tak campur lah orang tua-tua ni. Apa hal dia bergaduh, kita tak campur. Biar lentak lah, itu orang tua-tua punya hal. Tapi salah satu faktornya kerana fitnah. Aisyah dikecil hati dengan Sayyidina Ali. Sebab Ali masa cerita dia kena ada skandal, Ali pernah terlepas cakap, "Ya Rasulullah, simpan apa lagi? Ini dah jadi liability ya Rasul. Orang duk mengata ketuan. Perempuan ramai lagi, cerai ke jelang kahwin lain apa masalah? Simpan buat apa? Buat peningnya. Beban ni bukan jadi aset, liability ya." Ni bahasa moden lah. Cakapan Ali didengar oleh Aisyah. Aisyah simpan. Maka perang Jamal atau perang unta rentetan daripada dendam itu. Sebab itu berita palsu bukan benda kecil. Begitu juga kenapa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu tahun 35 Hijrah mati dibunuh pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Apa sebab? Berita palsu. Osman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh para pemberontak Rafiki dan orang-orang daripada Sudan selama 40 hari. Rumah dia kena kepung, start daripada bulan Ramadan sampai bulan Zulhijjah. Pemberontak beri dua pilihan je kepada Osman bin Affan ketika itu. Letak jawatan atau kami bunuh. Tu pilihan apa pesen begitu ya? Letak jawatan atau bunuh. Mana tak boleh memerintah, tak ada option lain. Osman kena pertahankan maruah. Umur masa tu dah 82 tahun. Kalau dia letak jawatan, maka menunjukkan benarlah segala fitnah selama ini. Dia kena pertahankan prinsipnya.
Apa tuduhan yang pemberontak buat kepada Osman bin Affan? Pertama, dia dituduh mengabaikan hudud pada awal pemerintahannya. Yang kedua, dia dituduh tidak menyintai Perang Badar dan Bai'ah Ridwan. Yang ketiga, dia dituduh berlaku kejam terhadap Abu Darda dan telah buang daerah kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Yang keempat, dia dituduh sebagai orang yang menolak sunnah Nabi kerana tidak melakukan solat qasar semasa musafir. Teknikal sangat. Teknikal ya. Macam kita gaduh orang, kes dia tak nak kunut. Tu ya. Tu ya. Tapi dah nak gaduh, gaduh. Yang kelima, dia dituduh buat kerja bida'ah kerana telah membakar Al-Quran. Yes. Zaman dia, dia standardize Rasam Usmani. Jadi mana yang rest, dia bakar. Ha? Takkan nak ada version yang lain. Yang keenam, dia dituduh adalah penyebab kepada hilangnya cincin mohor milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dia dituduh menggunakan harta benda negara sebagai ganjaran kepada ahli keluarga sendiri. Yang kelapan, dia dituduh mendiskriminasi dan melakukan kronisma kerana melantik keluarga sendiri dalam kabinet pemerintahan. Sedangkan kelapan-lapan ini hanyalah fitnah semata-mata. Tapi orang ramai semua percaya. Osman bin Affan, kita bercakap dengan satu nama yang merupakan sahabat Nabi. Tapi kerana ada tukang budaya sate tadi, cocok, bakar, kipas, makan, telan, macam-macam. Akhirnya Osman bin Affan dibunuh. Dan sampai sekarang untuk mengenang peristiwa itu, Quran kita pada ayat waliyatallatof itu dimerahkan. Kerana Osman ketika itu sedang baca Quran, mati dibunuh, darahnya terpercik pada mushaf dan dikekat megah itu sebagai tanda kenang-kenangan kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa lagi berita palsu yang memberi impak kepada tamadun? Kenapakah kerajaan Abbasiyah dibantai habis-habisan oleh kerajaan Tartar dan Barbar? Why? Apa sebab? Berita palsu. Asalnya tahun 615 Hijrah, ada 400 orang pedagang daripada Tartar dibunuh atas arahan Gubernur Otrar. Otrar ni dekat kawasan Kazakhstan sekarang. Kerana ura-ura mengatakan mereka ni adalah spesebran ataupun perisik kepada kerajaan Mongol. Sedangkan berita tu tak benar langsung. Jadi kerajaan Mongol sudah marah. Lalu dia panggil, dia minta kepada Sultan Alauddin Muhammad Khawarizmi Shah, minta agar Gubernur Otrar diambil tindakan. Tapi utusan tu pula dibunuh pula oleh Sultan Alauddin kerana ada pula berita mengatakan utusan tu pun espionaj. Cerita tu jadi banyak fitnah. Akhirnya kerajaan Tartar, dia dah geram sangat dengan kerajaan Abbasiyah, dia pun mula serang habis-habisan. Bayangkan gara-gara berita palsu itu, kerajaan Abbasiyah yang selama ini terkenal sebagai kerajaan yang dikagumi tamadunnya hilang begitu saja. Kalau kita tengok dalam kronologi, kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, sepanjang serangan kerajaan Tartar, 1,800,000 orang Islam terbunuh dalam 40 hari serangan. 2,000,000 naskah buku dicampakkan ke sungai Dajlah di Iraq dan kuda-kuda berjalan di atas kitab-kitab. Kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Tartar, tak ada orang boleh lupakan dalam sejarah. Lepas Baghdad jatuh, Syam pula jatuh. Satu persatu, satu persatu. Tapi puncanya apa? Berita palsu saja. Dan yang terakhir seperti yang sebut oleh cikgu tadi, Iraq dijajah kerana berita palsu. Berita palsu kononnya, kata Bush, ada weapon of mass destruction. Dan berita itu bukan Bush dan CIA yang bawa. Yang bawa itu general-general dalam tentera Saddam. Cerita itu telah difilmkan, kisah benar. Ada satu orang tentera, general, dan akhirnya dia pun mati juga, dibunuh oleh tentera elit Amerika. Dia mengadakan rundingan sulit di Jordan, di Amman, dengan CIA, mengatakan ada weapon of mass destruction di Baghdad. Dia buat cerita, CIA besarkan cerita. George Bush sukalah. Nama dia pun Bush, B-U-S-H, beat up Saddam Hussein. Memang cita-cita dia bantai Saddam Hussein. Daripada kecil lagi memang dia nak bantai Saddam Hussein. Tapi semuanya bermula daripada berita. Sebab itu,
inisiatif yang dilakukan sekarang untuk nak educate masyarakat, jangan mudah menyebar atau menganggap remeh berita palsu, sebab kita melihat keruntuhan tamadun satu persatu, satu persatu, dek kerana tidak kontrol berita palsu. Allahuakbar. Minum Ustaz. Okay, okay. Kita akan masuk pusingan tiga, pusingan akhir tuan-tuan. Kita lihat tadi Ustaz sebut tadi pada peringkat awal ni tentang orang yang suka buat berita palsu ni orang yang gila-gila Ustaz. Orang gila-gila ni orang cerdik. Macam tadi yang Datuk Zaidi cerita ni engineer. Yang buat copy paste gambar tu engineer. Dan banyak yang menyebarkan berita palsu ni banyak orang yang cerdik-cerdik ni Ustaz. Jadi kita lihat selalu orang sebut lidah lebih tajam di mata pedang. Tapi sekarang ni orang menggunakan jari. Jadi saya nak akhir sekali untuk kita nak pesan kepada semua muslim-muslimat yang ada di sini. Balasannya tak? Balasan kepada mereka yang suka menyebarkan maklumat palsu ni, berita palsu ni. Mungkin tadi kita dah lihat kesannya. Mungkin kesan kepada keluarga, kesan kepada negara dan sebagainya. Tetapi balasan kepada orang yang buat tu dari segi pandangan Islam. Silakan Ustaz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tidak katakan teknologi internet ataupun handphone pintar, telefon pintar ini benda yang tak bagus, tidak. Dia ini benda nikmat rahmat juga yang Allah berikan kepada manusia bila diberikan ilmu untuk cipta benda telefon ini. Teknologi telefon bimbit ataupun internet, benda yang berkembang dengan begitu pantas sekali. Sebab itu hari ini jumlah pengguna internet di Malaysia dah mencapai angka 24.5 juta orang. Dan setiap orang di Malaysia memiliki rakan di pelbagai web-web sosial, Facebook, Friendster dan macam-macam. Kita yang paling teramai di dunia, minimum 233 orang average, berbanding Brazil 231, Norway 217, China 68, Jepun bla bla bla. Dia ada dia punya statistik dia. Dan orang Malaysia paling ramai sekali berinteraksi dengan rakan di media sosial, paling lama 9 jam seminggu. Jadi orang kita memang sangat suka dengan telefon, sangat suka dengan internet. Bukan orang muda saja, orang pencen pun serupa juga. Ada satu kawan saya cerita, satu orang makcik, orang pencen, datang ke bank. Kawan saya kerja bank. Dia datang kat kaunter minta borang, nak buka akaun. Kawan saya tanya, makcik nak buka akaun apa? Saving ke current ke apa? Tak ada, nak buka akaun Facebook. Makcik nak buka akaun Facebook, jangan datang bank. Oh iya ke? Kawan-kawan cakap suruh pergi bank. Rupa kawan dia pedajai ke dia? Nak main, ingatkan dia tak percaya. Dia percaya sungguh. Yalah, dia orang pencen dengan kawan alumni WhatsApp group, kata buka lah ni, boleh tek-tek gambar. Dia tak faham bahasa komputer, apa tek-tek gambar, tek ni orang tu gambar macam power. Kau pergi lah buka Facebook, mana aku nak buka, kau pergi bank tanya kat kaunter. Dia pergi itu bersungguh, parkingan jam, sian kena temberang. Cerita benar ni, bukan berita palsu ni, cerita betul yang nyampai ke saya, kerja bank, sian orang pencen. Baik itu tak ada masalah, tapi ayuh kita manfaatkan untuk benda-benda yang lebih baik. Misalnya untuk dakwah misalnya. Saya nak bawakan tuan-tuan satu hadis ini penghujung lah. Moga-moga kita mengambil iktibar. Nabi pernah sebut, Inna Allah yardha lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Tuhan paling suka kalau kita buat tiga perkara, dan Tuhan benci kalau kita buat tiga perkara. فَيَرْضَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tuhan paling suka, pertama, kamu tidak sekutukan dia. Yang kedua, kamu pegang teguh dengan syariat dia. Yang ketiga, kamu tidak berpecah belah. Ini Tuhan paling suka. Tapi kata Nabi, وَيَكْرَهُ لَكُمْ سَلَاسَةً. Tuhan meluat kalau kamu buat tiga perkara. Pertama, قِيلَ وَقَالَ وَكَسْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. Pertama, Tuhan paling tak suka sekali kamu bercerita sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Paling Tuhan tak suka. Contoh tadi viral orang meninggal. Paling ramai kena viral meninggal ustaz-ustaz lah, penceramah. Saya pelik betul lah. Asal ustaz tu pergi hospital medical check up, esok keluarlah berita telah berpulang ke rahmatullah. Sian.
Ustaz Azlin Baharin baru pergi cek tulang belakang, telah berpulang ke rahmatullah dah. Ustaz apa nama, ustaz ramailah 2-3 orang ustaz. Ada satu ustaz tu dia cerita pada saya, punyalah orang viral meninggal, dia meninggal, sampai dia pun dapat berita dia meninggal. Dia, bila pula aku meninggal, terkejut pula. Pada sama grup, tak tahu, kesian. Datuk Ismail Kamus, berapa kali orang viral dia meninggal. Sampai orang nak buat tahlil, baca Yasin macam mana. Sian masa kat Mekah. Sampai dia cerita, saya duduk Mekah 3 hari, tak rasa nak makan. Saya heran, apa saya rasa tak lapar. Rupa orang kat Malaysia buat tahlil. Lepas tu jangan main-main tuan-tuan, rupa kita buat tahlil, baca Fatihah. Agak mayat dalam kubur tu kenyang agak ah. Lepas tu kalau tuan-tuan orang datang esok, ngadu lapar ke apa, tu try baca Fatihah ke dia. Mungkin kenyang lah, try sikit. YB tak boleh buat macam tu, hilang undi kalau buat macam tu. YB minta duit sikit, tak apa, saya baca Fatihah. Fatihah. Kena dia 3 keluarga, 3 undi lah, kau jangan main. Tapi viral banyak sangat. Sebab itu paling, saya ingat berita yang kita terima dalam telefon semua viral. Tuan-tuan bangun pagi esok, buka telefon, WhatsApp 10 grup, hijau semua, tong-tong-tong-tong hijau, 16, 13, 10, 8, 6, 7, oi banyak. Bila tidur, dah tahu puan-puan ni, ni musim-musim raya ni, lagi lah banyak benda pelik-pelik. Calon bertanding orang ni, senarai penuh, senarai pendek, senarai panjang, bakal ni tarik diri, mari dia, oh pening paling kita baca. Ada ni yang keluar, ni keluar, tak apalah baca ni lah. Lepas tu keluar gambar budak perempuan, hai bang, tak mengundi ke? Ni bini aku tengok, mati aku dekat. Delete kan kejap, buka lagi. Ah, keluar pula macam ni. Hai bang, tak tidur lagi. Macam-macam. Tapi saya ingat, kebanyakan mesej yang dapat, semua yang viral. Ya. Buka satu grup. Dari grup sebelah, panjang ritmo tarik, ritmo tarik, aduh berapa panjang, ritmo tarik, ritmo tarik, 6 kali ritmo tak habis lagi ya. Mana dia tarik, kita pun tahu. Kita buat terlampau baik sangat, forward pula, hantar sebelah, dari grup sebelah. Kerja kita dari grup sebelah, siang malam, pagi petang, jangan. Itu budaya menyampai-nyampai benda yang kita tak tahu. Kafa bil mar'i kaziban ayu haditha bi kulli ma sami'a, kata Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Cukuplah seorang tu dapat dosa kering apabila dia menyampaikan apa je yang dia dengar. Dia dengar, dia cerita, dengar cerita, dosa kering. Sebab itu kita ni nak bercakap kena banyak filter, banyak tapisan, terutama orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia tak ada filter. Sebab itu dia punya leher tak ada bonggol, laju, lancar perjalanan dia. Kita ni ada bonggol ni, kena langgar sikit bonggol ni, jangan cepat sangat. Laju, gedebuk-gedebuk, slow sikit. Tokoh gear, slow. Jangan rasa nak cakap, cakap yang terjadi bergaduh. Yang kedua, Nabi sebut Tuhan menyampah, kasratu soal. Jangan banyak tanya. Sebab itu jangan buka dengan soalan, tanya banyak-banyak, kan Tuhan marah. Jangan banyak nak tanya. Mana yang tak faham tu doa je lah, hilangkan benak dalam dada tu. Saya tak faham, bukan tak faham, kau benak sangat sebenarnya. Bukannya orang lain faham, kau seorang yang tak faham. Doa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yang kau qali. Doa begitu. Doa banyak Tuhan buka hidayah. Oh, tak boleh tanya. Tak boleh. Jangan banyak tanya. Jangan tanya, tanya ustaz lain. Ustaz lain boleh, ustaz yang rajin jawab. Ada setengah ustaz siap buat kertas semua. Ustaz rajin jalan layanlah. Saya tak minat nak layan. Letih nak layan semua. Saya pula masuk rancangan TV dan jangan tafsir mimpi. 10 soalan, 9 tanya mimpi, mati nak jawab. Bila nak jawab, nanya hukum boleh lagi, tanya mimpi. Ustaz, saya mimpi patah gigi depan. Ah, letih aku jawab. Esok datang, kalau gigi bawah, gigi ada 34, jangan nak jawab. Tu baru mimpi gigi, mimpi belik ular. Hari ni ular sawu, esok ular tedung. Hari ni ular kuning, esok ular biru. Lala, bila nak mengaji pekak? Tak payah tanya lah, senang. Wa idha'atul mal, buang duit, Tuhan paling tak suka. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini, kita jadilah orang yang mengambil pelajaran. Ayo, jadilah pendekar terbilang. Dada beriman, akal sempurna. Janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban, bermanis muka. Negara dibina, rakyat kita pelihara. Bekerjalah keras sehabis daya. Jauhi fitnah. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Amalkan budaya semak sebelum sebar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
di atas kepasan, walaupun lebih kurang sejam, sejam 10 minit, tapi banyak manfaat yang kita dapat daripada perbincangan ini. Cuma saya nak ambil kesimpulan, tuan-tuan. Kesimpulan saya dapat petik satu yang Ustaz sebut tadi. Jaga, boleh jaga tepi kain orang. Jangan masuklah kain orang. Jaga tepi kain orang tak apa, cerita hak baik-baik, tapi jangan masuk dalam kain orang. Itu kesimpulan. InsyaAllah tuan-tuan, bagi pihak jantan kuasa karya, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian Datuk Berdisha. Terima kasih juga kepada MC-MC, kepada Datuk Zaidi. Untuk makluman tuan-tuan, Datuk Zaidi memberi sumbangan RM5,000 untuk kita menjalankan program aktiviti di masjid ini. Terima kasih kepada Datuk. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Iklan sikit Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan, hari Ahad ni, 22 minggu esok lusa, 22 hari Ahad, kita ada subuh perdana bersama Sheikh Omar Kalas daripada Syria, tajuk Isra' dan Mi'raj. Dan pada sebelah malamnya kuliah ceramah perdana sekali lagi 22 bulan bersama Ustaz Jafri, Ustaz Jafri, Jafri Al-Mahmudi, juga berkaitan dengan di bawah tajuk Tabayun. Kita jemput semua hari Ahad ni, kuliah subuh, ada sarapan pagi, dan pada sebelah malamnya ceramah perdana bersama Ustaz Jafri juga di masjid ini, insyaAllah. Sekali lagi kita ucap terima kasih bagi Ustaz, bagi Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang dapat hadir pada malam ini. Dan sebelum kita bersurai, tuan-tuan, saya jemput, kita ada sumbangan untuk makluman Datuk Berdisha. Kita ada bagi sumbangan kepada 60 orang penerima, fakir miskin, ibu tunggal dan sebagainya. Tapi untuk hari ini, untuk di depan ni, kita bagi untuk 5 orang. Yang lain yang ada kupon tu boleh ambil dengan usia kita di bawah sana, ambil dengan usia di bawah sana. Jadi saya dengan suka ceritanya silakan yang bagi Datuk Haji Zaidi bersama dengan Ustaz Berdisha, kita menyampaikan sumbangan kepada penerima. Kita, Ustaz silakan, saya salah balik kepada Ustaz. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Berdisha, yang berbahagia Cik Hassan, sebagai penghormatan kepada berbahagia Datuk. Terima kasih kepada Datuk Zaidi yang beri semangat kepada kita.